Teruskah kau ku derita? Puaskan lenamu seketika. Aku berteman lagi. Ima, mama. Abang, kamu apa? Tunggu apa, Ima? Kalau bukannya, Ima. Kalau bukannya. Okey. Ya Tuhan, ya Allah, tolong saya selamat minyak, ya Allah. Kau tak suka ni. Kau tenang lah. Sikit lagi, Be. Sikit lagi. Kuat lagi, kuat lagi. Ya Allah, ya Allah. Sikit lagi, Kak. Sikit lagi. Pulang, kuat. Sikit lagi, Kak. Tenang, sikit lagi. Sikit lagi. Ya Allah. Tenang lagi, sikit. Terima kasih, Kasu. Bagi pengalaman sambut baby ni, Ima-Ima takkan lupa sampai bila. Dia cuma begini. Macam ni, Ima. Selamatlah. Selamatlah. Kuat lagi. Kuat, Ima. Terima kasih, sayang. Kenapa, Ima? Apa? Apa lagi, Zain? Kamatlah. Tak dia. Cantik. Lapa? Pahal ah. Ha? Tak cakap dengan you, okey. Tepi. Ini kacau lah. Acau ai. You. You gelakkan ai. You janganlah gelakkan. Ai tak gelakkan you. Ai gelakkan budak tu tadi. Kesian dia. Mana boleh you kesian kat dia? You kena kesian kat ai. Okey, kat ai. Ai kena protect ai. Ai tahulah. Tapi apa yang budak tu cakap betul apa? You tanya, dia jawab. Cantik kan? Maknanya baju yang you pakai ni lawa. Anak, nak pulangkan Ibrah. Nurul. Deram lah ni. Nurul, tak payahlah nak merajuk. Okey, okay, I minta maaf, okey? I? Huh? Excuse me? You cakap I merajuk, ha? Huh? Sorry sikit, I tak merajuk lah. I kalau nak marah, kan? I marah je, you tahu tak? And you know what? Yeah, sekarang ni, I rasa macam kita tak patut bertunang pula. Kalau sampai sekarang ni, you masih tak faham lagi perasaan I. Geramlah dengan you. Dah. Ya Allah. Dah semua salah you. Sudahlah. Okey. I tak faham you kan? Alright. Dah, jomlah balik ke. Budak dia ni. Aduh, tinggalkan pucuk tak. Dek, nampak tak saya punya tenang yang dia dekat sini tadi tu? Abang tadi? Ha. Abang tadi dah tunggu kat luar. Dia pesan kat akak, dia tunggu kat luar. Baju ni, ha. Abang tadi dah bayar. Dia nak buat surprise kat akak tau. Okeylah, saya packing dulu. Akak tunggu sebentar, ya. Thank you. Tadi memang Mak Wok tu pun tak sengaja tolong Kak Su tu. Sebab kalau apa pun memang diorang dah memang dah tak nyempat dah tu. Tapi itu laki dia dah telefon hospital. Bapak pandailah diorang nak menguruskan tu. Kau terima kasihlah Rima. Hei, kau tolong Mak Wok tadi tu ya Allah. Hei. Sama-sama. Nah. Ni ada upah ni. Eh, tak payah Mak Wok. Dah. Ambil. Tak apa, saya ikhlas tolong Kak Su. Kalau tak ada kau tadi tu, Tak apa, saya ikhlas. Ya Allah. Baik je lah hati kau ni, Rahimah. Nanti bila kau nak beranak, Mak Wok doakan. Esok-esok adalah rezeki kau. Semoga Tuhan pemudahkan. Yalah, orang baik hati je kau ni, ha? Tapi
Bilalah lagi, Mak Wok? Eh, kerja Tuhan tu. Esok ada jodoh. Tahulah, eh. Dah lah cantik. Eh, satu kampung ni mau kejar. Ha. Ramai je nak kat kau ni, Rahimah. Lawa-lawa macam ni ada tu. Tak siapa nak. Astaghfirullahaladzim. Adik kau, Rahimah. Mak Wak, saya minta dia dulu, ya. Apa hal ni? Eh, tengoklah adik kau. Eh, Mak Wak cakap terima kasih. Sama-sama. Apa? Lama kerja. Langsung tak nak. Zana, kenapa ni? Ya, Adelia. Zana, dah lah tu. Mak Wak pun cakap kau ni menangis macam orang nak beranak tau. Kerana tak ada hati perut tau tak? Patutnya kau bela aku, pujuk aku ni tak? Kan aku dah cakap nanti aku pergilah tanya Adli tu kenapa dia buat kau macam ni. Sesat, jantan tak guna tu. Dia tak mengaku. Eh, janganlah cakap macam tu. Tak sukalah. Hei! Engkau ni kan memang tak sedaya untung kan? Ha? Aku, Mak. Aku suruh kau beli barang. Yang kau sibuk tolong beranak tu kenapa? Ha? Kira aku tak tahu lah. Ha? Ima... Apa? Ha? Kau tahu tak aku dengan suruh tu macam mana? Aku memang tak berkenan dengan dia. Habis customer aku semua dia ambil yang kau sibuk tolong dia kenapa? Saja. Eh, kenapa sayang? Kenapa ni nak? Dia ni dia. Dia buat apa? Dia buat apa? Apa kau buat anak aku? Apa-apa jadi anak aku kerja dengan kau, eh? Zana! Thanks tau sebab you pilihkan I baju ni. But actually, I taklah suka sangat pun desain baju ni tadi. Tak apalah kalau tak suka, you pergi je lah pulang aja balik. You ingat I suka tengok you pakai baju macam tu? Ini majlis tunang je, bukannya kahwin lagi. Eh, mana boleh kalau majlis kahwin, I kena fitting semua tau. Oh, you know what? Alah-alah macam tu kan, apa kata kalau kita tak payah tunang, kahwin je terus. Dah ada baju kan? Kalau dah melibatkan pusher dadah apa semua ni, maknanya kes ni serius. Tak apalah kalau macam tu, tunggu je sampai saya datang. Saya akan gerak ke sana secepat mungkin. What? Hah? Nurul. I tengah uruskan kes, okey? I am your case lah. Seriously? Yes. And seriously, you dah janjikan dengan I, you nak temankan I pergi kafe esok and juga today. Ha, untuk settlekan akaun tu. So? Nurul, you boleh je mintakan Ramzi tu temankan you. Dia pun pengurus kafe kan? Tentu dia tahu pasal akaun. Oh my god. Okay, itu satu hal. Huh. Tapi you dah janji dengan I, you nak round down rehearsal dengan I untuk majlis tunang kita nanti. Takkan you nak suruh I bertunang dengan Ramzi pula? Ikut suka you lah. Fine. Nurul. Nurul. Baru, eh? Terima kasih, nak. Makan semua, okey? Ya. Okay. Bro,
Jom. Okey. Okey. Jom sini. Angin tak ada, ribut tak ada. Tahu-tahu datang ni. Kau nak spot check aku kan? Takkanlah aku datang sini pun tak boleh. Bolehlah. Cuma kau dah lama tak datang sini kan? Cara bercakap macam dah bertahun aku tak datang sini. Memang kau dah lama tak datang. Ni, janggut aku benda lebat. Benda berbulu memanglah lebat. Nurul mana? Eh, kena dengan kau? Ni mesti kes dia pun rajuk lagi. Entahlah, aku pun tak tahulah dengan dia. Kau tahu dia ugut aku? Kalau aku tak jadi bertunang dengan dia, dia nak dekat kau. Eh, apalah nak kahwin dengan aku kan? Aku ni mana lah mampu nak ni. Dia tu dalam maintenance tinggi. Gila pun. Maintenance tinggi pun tetap boleh nak sara ni bagi dia nanti. Oi, baju tunang. Kira jadi tunang ni. Harap-harap jadilah. Cakap macam mana eh? Hey. Asal awak bully adik saya? Kenapa nak cakap macam tu pula? Macam something. Cakap je lah apa-apa. Adli! Aku tanya kau sekali je lagi. Kau ambil dia aku kan? Sumpah ya, Adli tak ambil. Hei, kau nak tadi pinjam dia bercakap kan? Kau nak sangat kan? Ha? Ha? Aduh sakit ya! Ayah! Ayah, Adli tak ambil, ya. Kurang ajar punya anak. Aduh, ya, dah lah, ayah. Ayah! Aduh! Syirah! Syirah, kau keluar cepat, ayah. Syirah, keluar! Ayah, dah lah, ayah. Aduh! Kau tak guna, anak! Kau kena jadi aku, kau tak tahu apa, ha? Baik, kau balik, ha? Kau buat hal, ha? Kau buat hal! Ha? Kau balik sekarang. Berambas ke rumah ni? Ha? Tak guna. Ha? Harap tu kan? Ha? Berambas, aku cakap. Nyusahkan hidup aku, berambas! Beram! Guna, baru aku balas! Berambas, berambas! Adli, awak tak ada apa-apa ke? Kau okey je lah. Ni gatal-gatal sikit je. Kau saya buat apa? Saya ada kat luar rumah awak tadi. Saya nampak ayah awak tengah pukul awak. Eh, kau saya buat apa? Ha? Kau datang sini sengaja nak malu dengan aku kan? Awak okey tak? Awak nak saya tolong? Lah, aku dah biasa dah. Salah. Kalau orang tak suka sangat aku, kenapa dia orang lahirkan aku? Sajalah nak maki aku, nak pukul aku. Nak puaskan nafsu serakah dia orang. Mungkin awak ada buat salah yang awak tak perasan ke? Apa salah aku? Ha? Asyik aku je kena tuduh. Padahal tu semua kerja Syidah kot. Jadi tadi awak nak selamatkan Syidah ke? Yalah, aku fahamlah Syidah buat macam tu kenapa? Sebab makanan kat rumah tak ada kan? Dahlah. Kau datang sini pun sebab Zana kan? Alah, aku saja sakat dia. Dia tu yang sensitif sangat. Aku janji yang kali aku tak kacau dia lagi dah. Terima kasih tau sebab dengan masalah aku. Aku pernah berjanji mau hidup semati. Sayang takdir mengubah segala. Dia hadir tanpa pernah aku Wih, 250 je? Alamak, kecoh lah bapak aku ni. Aku celok sikit pun nak kecoh. Sampai nak pecah kepala bagai benda. Aduh, apa aku boleh buat dengan duit ni? Telefon.
Nice. Telefon lah. Hai, bang. Oh, bang. Bang nak tengok phone ni, Bim? Tengok je lah daripada situ. Macam mana aku nak beli kalau aku tengok di sini? Otak kau tak mana? Lutut. Kau nak beli guna duit apa? Duit Jepun? Kalau aku tak ada duit sekalipun, bapak aku ada lah. Kau tak percaya kan? Sekejap. Ni. Ni apa ni? Ni 250. Banyak kot. 250 je. Kau nak beli handphone apa? Nak aratkan bapak kau? Bapak kau pun kaki dadah, kaki mabuk. Entah mana entah kau curi ni, kau pergilah. Aku tak hadaplah barang kau. Alah. Eh, Syedah. Kenapa ni Pak Kup tengok Syedah nampak monyok? Ya? Tak ada apa-apalah Pak Kup. Ini mesti pasal budak kedai handphone tu kan? Dia tu kau ajar Pak Kup. Biadab! Tak apa. Jom ikut Pak Kup. Pak Kup, tak apa. Apa dia cakap tu betul Pak Kup. Nak telefon tak? Jom ikut Pak Kup. Meh. So. Syedah. Kau tak baik tu sakit hatikan budak ni. Nanti bila dah tua nanti, dia ingat apa yang kau hina dia. Saya pun cakap benda yang betul je, Pak Kup. Syedah. Syedah nak telefon apa? Pak Kup belikan Syedah. Pilih, ya? Yang ni tak nak? Ambil telefon ni. Berapa harga ni? 699. Ini ada 700 tau. Ada baki RM1 ni. Aku nak kau ambil. Kau pergi kedai, kau beli gula, kau tutup mulut kau yang bau busuk tu. Dah mesti dah. Syedah, bagi Pak aku pegangkan. Okey. Lepas ni Syedah nak makan apa? Ais kacang. Ais kacang tak best. Kita makan cendol lah dekat tepi sungai tu. Oh, eh? So sweet. Jom. Okey, jom. Keremajaan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan kita. Dia ibarat macam kita meniti satu titian yang mana untuk ke tempat yang berikutnya. Apabila kita mendaki titian yang rapuh ni, pelbagai halangan ataupun cabaran yang terpaksa kita tempuhi. Antara beberapa faktor perubahan hormon dalam diri, antaranya persekitaran kita, cinta pertama. Jadi semua ini akan berlaku ketika zaman remaja. Saya faham sangat dengan masalah ini disebabkan oleh arwah adik saya merupakan seorang remaja yang kerap kali dibuli sehingga membuat keputusan untuk mengundurkan diri. Atas sebab itulah saya menubuhkan sebuah NGO yang diberi nama PKRD, iaitu Persatuan Kebajikan Remaja Dinamik. Yang mana persatuan ini mengkhususkan untuk membantu remaja di luar sana. Johar? Ni ke dia baju yang you cari tu? Betul lah. Terima kasih, Mami. Ni apa pula ni? Berkamera-kamera segala macam ni. You tengok benda tak senonoh eh. Patutlah si Nurul tu hari-hari meroyan kat Mami tau. Kata you tak layan dia lah. Tak teks dia lah. Apa ni, Johar? Astaghfirullahaladzim, Mami. Apa benda, Mami? Johar tengah buat live untuk Facebook NGO. Apa yang terfikir sampai macam tu sekali? Allah, benda ni boleh buat kat ofis je kan? Tak sempat, Mami. Okay? Tak sempat. Ni, Johar nak kena outstation. Ada kes sikit. Kalau kes orang, bukan main lagi, kan? Kalau kes ni, huhara. Cubalah kamu tu, layan si Nurul tu. Ha? Bawa pergi shopping ke, bawa pergi dating ke, bawa pergi makan-makan ke. Tak masalah. Sekarang Mami nak cakap. Ya, Johar nak cakap. Terima kasih, Mami. Mami, nak.
Mami, Mami. Betul. Kali ini berapa lama pula kamu out station? Hmm? Kali ini dalam paling cepatlah, dalam sehari dua. Oh. Tapi kalau paling lambat pun jadi makan masa seminggu. Minggu depan balik ya? Minggu depan? Kamu ni dah gila ke apa, Johar? Lagi dua, tiga hari lagi? Kamu tu nak bertunang. Kalau ya pun, janganlah guna perkataan gila tu. Tahulah dia bila nak bertunangnya. Lagipun dia ke sana bukan main-main. Tolong orang. Tak, masalahnya. Kalau dibuatnya dia pergi tu nanti tak sempat nak balik waktu nak bertunang tu, ha, nak jadi apa? Tak kemalu kita. Kalau tak jadi, huru-hara. Mami, tak payahlah risau. Lagipun bukan jauh mana pun. Sejam dua je drive dah sampai. Sukatilah, Mami tak nak campur. Lantaklah. Ih, pening kepala aku lah. Kamu nampak tu? Kalau kamu tak tahan nak menghadap bebelan jelingan maut macam tu, jangan kalung nak kahwin. Amboi, macam saya tak dengar eh. Dua beranak sama je nak ngutuk-ngutuk kita. Kes apa kali ni? Ada seorang anak yatim dekat kampung tu. Mungkin terlalu terdesak jadi tokan dadah tu paksa dia sampai paksa dia berhenti sekolah untuk meniaga dadah. Astagfirullahalazim. Kebetulan memang nak kena tengok cawangan baru NGO yang jauh buka dekat sana. Sebab tu dia orang suruh tengok-tengokkan budak tu. Hati-hatilah ya. Budak-budak macam tu ya. Daddy memang setuju sangat apa yang kamu buat ni ya. Tapi jangan sampai termakan diri. Sebab rasa bersalah nak tebus kematian adik kamu dulu. Ya? Sorry. Excuse me? Sorry. I tak sengaja. Apa sorry? Tak nampak ke tadi? Mana manager kat sini? Saya manager kat sini. Dan ini bos saya. Bos saya dah cakap dia elok kan? Bos saya dah minta maaf. Ramzi. Exactly. Customer is always right. Ini kali hati-hati lah sikit. Kejut. It's okay. I pun just terkejut je tadi. I tak niat nak marah you all. Dan tak ada apa-apalah. Duduk. Enjoy the food, eh? Kalau nak, cepat sikit. Cepat sikit, cepat sikit. Takut, nak. Tak? Sabar. Boleh sabar tak? Tak boleh. Tak boleh sabar. Bagilah. Kalau buat aku bagi, saya pun bagi. Nah. Ambillah. Yuk, Kak. Ima, kamu buat apa kat sini? Ima nak balik rumah. Cida buat apa kat sini? Cida nak jumpa Zana. Sempat pula dengan Pak Kuk. Jomlah kita balik sama. Meh. Jom. Thanks tau Ramzi pasal tadi. Dah ingatkan you nak marah eh? I tahulah tu cara you cover I. Ha? Buat kurang ajar untuk backup boss you so that customer tu respect I kan? All trade. But never fail. Sekejap I ada barang nak bagi you. Sekejap. Ha? Apa benda pula tu? Sekejap. Okey. Ni ada hadiah special daripada Jauhar. Dan ni juga hadiah dari Jauhar. Apa ni? Bank account yang you takut-takutkan ni. Tapi jangan risau, I dah settle semua. Oh, what would I do without you, Ramzi? Maybe you kena belanja air makan malam ni. Jauhar minta tolong I tahu. Dan anggap je semua ni dah selesai.
thanks. Tapi pasal persiapan tu, I rasa better I buat sendiri je semuanya. Hmm? Okey. Eh, I sambung kerja sekejap. Okey. Tunggu apa lagi? Tuanglah kat pinggan sidah tu. Ni mesti dia nak apa simpan nasi tu dia, Mak. Tak ada maknanya. Itulah, tadi orang suruh masak nasi banyak-banyak, merayap, sibuk tolong orang beranak. Ha, sekarang nasiblah. Imah tak apa, nanti Imah makan nasi ayah. Eh, abang janganlah macam tu. Abang kan lapar. Ni dah siap dah ada masak lemak cili api, ada ikan goreng, abang makanlah. Dia yang buat hal lagi ni. Bukannya tak ada makanan pun. Tak apa, biskut kering ada kat belakang tu. Daripada dek hurung apa, dek semut tu, biarlah dia makan. Mak ini, tak apalah. Syedah tak makan tak apa. Eh, tak apa, tak apa Syedah. Syedah ni tetamu, tak boleh macam tu. Imam, nanti tolong belikan ayah minyak angin yang kecil tu eh. Tunggu apa lagi? Buatlah kerja kat dapur tu. Abang kata nak masak lemak ni. Untuk abang tau, akan popos. Sedapnya masak lemak. Baiklah, Mak Aini. Tidak. Makanlah. Memang Mak Aini ada masak lebih. Makan, makan. Jangan malu-malu tau. Kalau ada lebih, boleh bagi kat Kak Ima. Tak payah. Makan je. Tak payah nak pergi-pergi pasal dia. Tambah ayam tu makan. Hei. Ni nak ke mana pula ni? Dah, Imah. Cepat pergi kedai, belikan ayam minyak angin tu. Ayah pening kepala ni. Abang pening ke sayang? Alah, mari sini. Abang tak cakap. Lepas makan nanti, saya picitkan abang ya sayang. Ya, ya. Makan, makan. Abang nak apa lagi? Baru aku tahu kenapa kau kesian dengan aku. Kau nak tolong aku. Rupanya nasib kau dua kali lima dengan aku je kan. Eh, kau jangan fikir bukan-bukan tau. Aku dah lama dah sampai rumah kau. Aku nak tengok adik aku ada ke tak kat rumah kau. Nak make sure je. Sebab tadi ada orang cakap kat aku. Tak sangka pula yang mak kau buat hal macam tu. Eh, aku kesian tau kat kau. Macam mana kau kesian kat aku? Sebab tahu aku nak tolong kau. Macam mana kau nak tolong aku? Eh, kau tak makan lagi kan? Jom, aku belanja. Tak apalah. Saya tak nak guna duit awak. Awak pun bukannya ada duit. Eh, tak apa-apa. Ni free tau. Sedap tau. Kau nak? Kalau tak nak, aku gerak dulu. Adakah dirimu mahkotanya aku setelah Din, betul ke lokasi yang awak hantar ke abang ni? Kalau ikutkan, abang dah sampai lama tau. Shop tu kan di mana pun. Alah. Saya tahu.
Itu cuma alasan abang je kan. Sebenarnya abang nak melepak kat warung dengan kawan-kawan abang kan. Asyik. Ani ni bukan apa bang. Ani ni kalau boleh nak abang luangkan masa dengan anak-anak. Abang kan selalu sibuk. Ha, saya pun sibuk juga. Ni baju-baju banyak lagi tak hantar dekat jiran-jiran. Jadi sementara abang tak ada buat apa tu jagalah anak-anak. Alah Ani, setakat budak dua orang tu takkan tak boleh jaga Ani. Saya kalau setakat Zana tu saya tak ada masalah. Dia senang dengar cakap. Bima tu mengadu. Ani, Ani. Saya tengok saudara tu baik je. Awak ni sebenarnya suka cek pasal dengan dia. Kenapa ni, Ani? Tak apa. Kalau abang tak percayakan saya, tak apa. Abang duduk je rumah ni. Abang jagalah budak-budak tu. Baru abang tahu macam mana perangai diorang sebenarnya. Saya setakat jaga diorang tu tak ada masalah, Ani. Lagipun awak kan mak dia. Saya bukan mak dia lah. Ani, awak tengok tu. Bila awak dah tak suka kat dia, ha? Dah marah kat dia, ini ayat yang keluar daripada mulut awak. Ya, awak tak ingatkan ni, sebelum kita berkahwin, awak janji dengan saya macam-macam. Awak anggap dia macam anak awak sendiri dan dia dah anggap awak ibu kandung dia. Yang ni, bukalah pintu hati awak untuk terima dia ni. Kenapa awak jadi macam ni? Ya? Imah. Apa yang buat kau buah fikiran ni? Nak lepak dengan aku kat sini? Saya tak nak guna duit yang ayah saya bagi tadi. Saya nak simpan. Nak beli buku. Oh, macam tu. Eh, kau kenapa ha, masa kat sekolah lu? Jarang nak tegur aku. Sebab aku gangster kan? Taklah. Bukan awak seorang je saya tak tegur. Ramai orang saya tak tegur. Ya tu. Sampai semua orang cakap kau sombong. Eh, sekejap. Bukan mak kau tak suka kalau kau kawan orang luar? Dia bukan mak kandung kau kan? Mak kau yang betul lah mati kan? Masa lahir kau. Hari saya nak kena gerak lah. Eh, Imah, Imah. Sorry lah kalau aku tersalah cakap tadi. Taklah, lagipun saya memang nak kena beli minyak angin untuk ayah saya. Kalau saya lambat nanti, mak saya bising. Terima kasih untuk ikan ni. Dia hadir tanpa pernah aku menduga. Kan juga ini yang ku mintakan terjadi. Susah ku terima. Jiwa sengsara. Aku tak ada kan tak malu lah. Aku tak tahu lah apa nak cakap macam mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amboi, merancaknya. Allahu Akbar. Daripada mana? Aku. Allah, ni lah aku letih-letih dengan tudung ni lah. Kata nak tengok tudung. Ha ni. Allah, ni ambil ni. Ha ni. Kata nak tengok bunga ni, ada aku pakai bunga ni ambil. Ha. Ambil. Ni tak ada orang pakai, kalau kau pakai ni tak ada orang lain pakai tau. Tapi ni macam sesuai untuk orang muda-muda aja. Si Rahimah tu boleh lah. Ha kan? Kenapa kau orang ni asyik Rahimah? Ada apa tak kena? Saya bukan apa. Sebesar lahir ni ada orang cakap nampak si Rahimah tu keluar masuk hutan dengan si Adli. Bila? Baru je tadi. Kalau sekali mungkinlah boleh kata tersilap pandang. Ni dah banyak kali asyik keluar masuk hutan tu. Kau hati-hati sikit dengan anak dara kau seorang tu. Kampung kita ni kecil je. Nanti malu nama kau dengan Pak Akok nanti. Betul tu. Tolah. Sesuai untuk Rahimah. Aduh, aku cakap muda-muda macam ni. Weh! Apa ni?
Cida, Zainal, apa kau buat? Eh, Zainal tak buat apa-apa. Dia menjerit lepas tu tiba-tiba ada darah kat sini. Zainal tak buat apa-apa. Ni ke orang yang kata period? Tak tahu. Takkanlah kau tak tahu? Apa benda? La ilaha illallah. Eh, itu kan darah head tu yang kau tercegat tu. Buat apa kau laplah darah tu? Mak, kenapa dia tak tahu pasal ni? Kau jangan tanya dia lah. Dia semua benda dia tak tahu. Dia tahu berjantan kan? Dah, pergi sini. Meh, basuh. Biar. Kau lap, dah. Meh. Tak apa. Tak apa. Ini memang hal yang perempuan tak apa. Please, kau tolong. Pak, pinjam ke. Aku nak beri aku. Tak ada apa-apa ni. Kalau ikutkan nak suruh je Syida rehat dekat sini, Mak ini boleh jagakan. Tak apalah Mak ini. Syida balik rumah rehat je lah. Betul ni? Larat dia? Ya. Azanah, temankan Syida. Nanti kalau apa-apa telefon Mak ini tau. Okey. Terima kasih Mak ini. Berbaik jalan tu, berbaik tau. Bye. Apa sakit? Apa ni? Hello Din. Mana satu rumahnya ni? Abang dah keluar masuk simpang dah ni. Tak apalah kalau macam tu abang tanya orang kampung jelah. Ha. Kau ada kenapa? Geli eh? Alah kesian pula aku tengok engkau ni. Engkau tak larat nak angkat benda ni eh. Mari sini, bagi kat aku. Aku larat sekarang mari sini. Larat ya. Eh? Kurang ajar kau, eh? Ajar nak kena-kena aku, kan? Kau nak kena-kena aku, ha? Iman tak sengaja, Mak. Tak sengaja apa? Ha? Yang kau berduaan dalam hutan dengan Adli pun tak sengaja. Ha? Kenapa kau terkejut, ha? Kenapa aku tak tahu? Kau memang perempuan tak guna. Hei, kau tunggu! Kau nak pergi mana? Ha? Oh, kau je pasal aku, eh? Sini kau! Kau jangan nak cabar-cabar aku! Sini! Aku baling kau!